dipersembahkan oleh Kalau misalnya dari tadi kan udah ngomongin sebutan dari gua hantu udah, yes. Gundala udah, Bunda. Tapi sebenarnya ada jagoan-jagoan apa aja sih yang ada di bumi langit itu? Baik yang mungkin dari versi remaster atau yang emang benar-benar baru gitu dari? Banyak banget sih sebenarnya. Jadi bumi langit kan mengelola lebih dari 1000 karakter sebenarnya jagoan-jagoan. Nah, tapi kalau ngomongin yang kita bisa anticipate yang sudah diumumin aja nih. Jadi kedepannya ada Virgo and the Sparklings. Okay. Terus ada Sri Asih yang kemarin udah nongol di Gundala. Yeah. Lalu ada Si Buta dari Gua Hantu yang sutradaranya udah selalu bikin heboh di sosial media. Terus ada Godam dan Tira. Berarti udah dua sekaligus tuh. Belum lagi kita punya tim jagoannya namanya Patriot. Di mana jagoan-jagoan bumi langit akan tergabung dalam satu cerita dan satu konflik tersendiri. Dan itu menjadi bagian dari seri Jagat Sinema Bumi Langit yang kita rencanain masih ada 7 film lagi sampai 2025. Wow. Itu baru dari sisi film, belum dari sisi komik. Belum dari komik masih banyak banget. Jadi selama film kan produksinya lebih lama ya Mbak gitu. Jadi begitu ada jeda-jeda di antara film seperti sekarang, kita itu nerbitin komik-komik yang baru. Contohnya yang lagi dibikin sama ini Mas Ervan dan Mas Tamam yang menulis yang di sebelah sana. Ini lagi bikin Godam. Oh, Godam. Jadi Godam adalah karakter yang juga cukup lama ciptaan Pak Wit NS. Kemudian kita pakai karakternya, kita konsultasi dengan kisah-kisah yang masa lalu termasuk dengan anaknya almarhum Pak Wit, Mas Sungging. Kemudian Mas Ervan dan Mas Tamam mengembangkan cerita baru. Berarti kalau misalnya karakternya Godam ini karakternya lama, cuma ceritanya dibikin baru. Ceritanya baru menyesuaikan dengan cerita-cerita yang sudah pernah terbit. Jadi originnya sama. Kebetulan di Bumi Langit itu ada beberapa lini. Okay. Lini penerbitan komik. Salah satunya Revolusi, lalu Pusaka, lalu ada Bumi Langit Kids buat anak-anak, lalu kemudian ada Bumi Langit Sinema. Nah, yang lagi dikerjakan ini adalah Pusaka. Kalau di Pusaka itu karakter lama dengan cerita asal mulanya sama seperti yang dibikin oleh Pak Wit, tapi cerita konfliknya baru. Nah, ini yang dikembangin dan sudah ditayangkan di sosial media selama 8 episode. Lalu masih ada 2 episode lagi diumpetin buat komik cetaknya. Wow. Jadi ntar pembaca yang penasaran beli komiknya. Beli komiknya ya, oke. Nah ini kan kalau misalnya kayak Godam ini kan ceritanya atau konflik yang dia alami ini kan baru semua. Itu gimana cara memasuki heritage-nya itu sendiri? Kalau yang paling awal adalah kita nggak mengubah atau mengutak-ngatik asal mulanya Godam. Jadi konsepnya dia sebagai jagoan yang terkurung di dalam suatu dimensi, kemudian dia akan keluar lewat cincin, cincin pusaka itu kita pertahankan. Nah, yang kemudian dimasukkan yang tadi dibilang heritage itu adalah konsep-konsep yang memang sama Pak Wit udah dimasukin ke Godam. Bagaimana konsep, kalau di konsep yang baru Mas Tama menyebutnya memanfaatkan unsur cerita Jawa seperti konsep sedulur papat limo pancer. Bagaimana kita mengumpulkan kekuatan kita untuk kemudian menjadi satu dengan Godam. Jadi Godam tuh kalau di komiknya ada Godam, ada Awang versi manusia biasanya. Yang mereka merupakan dua orang yang terpisah. Nah, bagaimana kemudian mereka bisa bersatu agar menjadi sesosok jagoan yang ideal, itu yang kemudian menjadi pengembangan dalam ceritanya. Terus memasukkan unsur-unsur heritage-nya sih tetap dengan misalnya kostum Godam tuh kental banget secara visual ya, nilai-nilai kejawaannya gitu. Lalu dari sisi perkembangan teknologinya kita kasih setting Indonesia, kita masukin detail-detail yang orang bisa tahu, oh iya itu benar ada gitu. Kayak musuhnya kerja di Pindad gitu. Jadi gimana caranya musuhnya bisa menguasai senjata, oh ya masuk akal karena dia kerja di pabrik senjata misalnya. Seperti itu. Nanti yang lainnya nanti jadi bocor, kita ngutin dulu ya. Nah, walaupun aku sebenarnya agak gatel nih pengen ngulik-ngulik ada tokoh-tokoh apa lagi sih, tapi okay, kita ngomongin yang mungkin udah didengar ya sama masyarakat sekarang. Ini salah satunya tuh kalau aku pribadi, aku tuh sangat tunggu banget karakter Sri Asih. Pastinya. Gitu, karena kan benar-benar nongolnya sebentar ya, iya, di film. Iya, udah nongol sebentar tapi memberikan kesan yang
wah ini apa nih gitu. Dan tokoh wanita jagoan itu kan mungkin bisa dibilang kalau misalnya jagoan itu hampir semuanya mayoritas adalah laki-laki. Nah ini kalau misalnya karakter Sri Asih sendiri itu tuh aku dengar-dengar ini justru adalah jagoan Indonesia paling pertama ya. Nggak cuma jagoan perempuan pertama, mm-hmm. tapi memang jagoan, memang pertama. Jagoan pertama. Jadi waktu itu Pak Era Kosasi tahun 54 mm-hmm. itu bikin komik, tokoh utamanya perempuan dan dia jago, mm-hmm. terus ya cantik, ya mm-hmm. pinter, ya kaya, terus membasmi kejahatan pula. Dan nggak cuma di Indonesia ya. Loh. Jadi Sri Asih itu kalau di komiknya dulu dia jalan-jalan ke Makau membasmi kejahatan di sana, membasmi kejahatan okay. di Singapura wow. gitu. Jadi benar-benar wah, all around udah the world, duluan, tahun 50-an, ya? Dan pada tahun itu juga langsung diadaptasi jadi film. Mm. Jadi emang keren banget, mm-mm. dan ya menembus batas ya pada saat betul, itu. Betul. Dan itu yang kemudian di Bumi Langit, Sri Asih juga menjadi salah satu yang terbaik di antara barisan jagoan Indonesia. Wow. Dia nongol di Gundala dan dia akan punya filmnya sendiri tahun mm-hmm. depan. Wah, ini pasti okay. maestronya oh, bisa jelasin jauh sudah, lebih banyak. Nah itu ada bajunya Sri Asih. Iya. Nah ini berhubung udah ngumpul semuanya nih, berarti ketahuan ya kalau misalnya kita udah hampir di penghujung acara. Tapi sebelum kita yeah. menutup episode Indonesia kali ini, aku mau nanya untuk Bumi Langit sendiri, visi-misi kedepannya tuh apa aja sih? Jadi kita pingin mengenalkan lagi karakter-karakter yang diambil dari komik Indonesia. Dulu mm-hmm. memang pernah populer, mm-hmm. sekarang kan kita memperkenalkan kepada anak generasi sekarang. Mm-hmm. Ya caranya yang seperti mungkin sudah diceritakan bahwa ceritanya, gaya gambarnya. Jadi untuk tahun terdekat ini, tahun 2020 yaitu National Domination. Jadi mm-hmm. kita akan mencoba mendominasi secara nasional mm-hmm. dengan mengenalkan kepada generasi sekarang. Jadi untuk berikutnya, kalau sekarang nasional sudah dikenal, ya kita akan mengekspor ke luar negeri. Oke, amin. Luar biasa. Ini saatnya Indonesia menunjukkan jagoan-jagoannya dia kalau nggak kalah sama yang di Amerika pastinya. Dan negara lainnya ya. Betul. Pastinya luar biasa banget. Betul. Terima kasih Mas Iwan, Fandi, Mas Eki waktunya. Sudah aku udah, aku cuma menghela napas aja deh, aku nggak bisa gambar sebagus itu soalnya. Dan baiklah pemirsa Indonesia, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan Indonesia setiap hari Minggu pukul 9:30 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Metro TV. Akhir kata saya Sarah Kalina pamit undur diri, cinta budaya. Cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh